Halo guys, balik lagi dengan gue Bill di Berandal Sekolah. Bah, kita mau ngerjain quest lagi yang lapangan basket guys. Mau naik motor gue nih, tapi belum bisa nyetir ya, gimana ya? Lapangan lapangan basket ya, cepet ya guys ya, enak, tapi udah nggak bisa lari. Gimana lari mencetnya? Apa lari? Sekolah tutup di akhir pekan. Hayya, emang ini hari apa? Oh iya lu, udahlah tidur aja kali ya. Ini apa nih? Apa nih? Tadi mana tuh? Geng wibu. Kelarin quest. Oh, nggak bisa asal masuk guys. Berarti emang udah harus sesuai questnya ya. Udahlah, kita balik aja ya. Tadi belok kiri. Wah, cepet guys. Tabrak nih, tabrak. Ya nggak bisa. Udah tidur dulu, udah tidur. Gak enak ya jalan ya. Bisa tidur sampai besok kok. 6 jam lah. Tanggung biar hari Senin guys. Masih hari Sabtu dong. Tidur lagi aja. Oh, kita coba yang iklan guys ya. Bentar. Udah hari Minggu subuh. Kita coba yang iklan. Tidur 24 jam. Tidur. Sebelum masuk ke dalam game ya, alangkah baiknya support channel ini dengan cara di share ke teman-teman kalian, di komen dan di like, dan yang paling penting adalah di subscribe guys. Bantu channel ini semakin lama semakin berkembang dan gue bakal menyuguhkan gameplay game yang semakin lama semakin keren guys. Thank you. Sekarang udah hari Senin subuh. Tidur aja udahlah. Males atau mau ngapain? Berarti ini udah Senin pagi. Kita tidur sampai 2 hari, guys. Biasa mencet shift buat lari nih, kok game-game lain. Cepet ngedrit lapangan basket kita guys. Kenapa nggak mau lari deh? Lama banget. Oh, motor. Nah, equip nggak bisa lagi. Update lock. Manggil motor dong terbaik.
Lapangan basket tau tuh dia. Ih, gak bisa lari cepet deh. Set, skill apa tuh? Yo. Cocok boleh minta sesuatu, tolong sesuatu, tolong api. Nah, aku tuh gear motor untuk sparring. Lapangan basket ini udah. Oh. Ya, berarti harus 20 beliin gear. Ya bisa lari lagi. Kenapa nih nggak bisa lari, gengs? Jalannya pelan. Kebencet api gue. Kok pengaruh nggak ya? Oh, enggak deh. Ada motor mentang-mentang itu dia lelet di jalan. Kocak. Udah selesai nyampe. Woi, nyangkut. Beli 20 gear. Beli di mana nih? Oh. 20 tadi. Waduh, kurang. Manggil motor kah? Lah, iyalah. Udah tiduran dia. Tiduran nih. Gimana sih? Kelewatan. Yo. Nih. Terima kasih, Ucok. Oke, sekali lagi lo manggil gua bos, gua jitak lo. Terus udah nih. Hal penting mengenai geng motor. Terbaik mentang-mentang. Gak seru nih. Belok sini. Ayo Rafael, kenapa Rafael? Woi. Ngomongin lo ada yang perlu diomongin. Yaudah ngomongin, kenapa muka lo serius banget? Jadi kenapa nih? Halo, pada ngapain di sini? Oke, pun deh men. Kalian gak boleh bercanda, ngebayangin tuh. Ya men, kepaham. Buset dah, ngomongkan mama. Oke, sip, masuk kelas dulu. Oke, udah sana men. Udah gitu doang. Markas geng motor. Naik motor kita, guys. Bukan nih. Mana ya markasnya? Terbaik.
Eh, nyasar gue. Oh, ini. Oke, gue mau standing lagi. Oke. Bahasa apa Rafael nih? Yuk, mau ngomongin apa? Jadi setiap bulan kamu harus bayaran buat ke preman legenda. Wait, premannya aneh mati selainnya jir. Tidak begitu sebutannya. Disebut legenda karena sekolah seperti itu. Umurnya juga dia pernah ngelain nyawa orang buset. Tapi beneran kan nih? Mata beredar. Dia gak bakal datang ingin kita, tapi ketuanya bakal nyetor uang. Gua gak setuju kalau kita terus tor. Bener, tapi dia kenapa lu lebay banget dah. Nah sendirian yang koma RS dan kata temannya gara-gara ribut sama preman legenda. Tapi intinya gue gak setuju sama iuran. Oke, kalau itu keputusan lu, kita sikat guys. Untuk mencari informasi tentang preman legenda, tapi sekarang waktunya kelas. Ayo belajar dulu. Belajar. Belajar guys. Kita belajar dulu, oke. Misi. Belajar. Enggak usah lari, aduh, gak enak nih. Dan track Melina dulu. Wah. Dewi Cinta. Oh, dia suka buku sama itu Mawar. Nanti kita belinya buku sama Mawar guys habis ini. Kita belajar dulu. Udah IPS aja. Sebenernya cari yang di sini ini oke beres. Gua harus cari informasi tapi gimana ya. Oke, kita ngapain lagi? Kita dekat gerbang sekolah Pak Jajang. Ayo Pak. Jadi ada yang perlu. Oh iya, saya mau nanya soal preman legenda itu, tau gak Pak preman? Ingatan Bapak kurang bagus buat ngafal nama-nama orang, Dek. Kalau macam itu sekolah, kamu bisa bilang Bapak, tapi kamu jangan berulah, Dek. Ya, Bapak yang siap. Apa aja nggak tahu. Saya belum gitu lama, Dek. Sebelumnya saya kerja di sekolah sebelah. Tunggu, Dek. Ya, Pak.
Aku mau minta bantuan deh, apa boleh? Boleh pak. Saya minta carikan kucing jatuh sekitar kolam di sekolah karena saya lagi ngawas. Oke siap. Ya elah disuruh nyari kunci karena jalan santai dekat koridor sekolah. Gimana guys? Gak bisa lari lagi. Oh, ada yang menemukan barang hilang lokasi di dekat sekitar masjid. Oh, itu dia. Di sekitar masjid guys, ternyata barangnya. Nah, ini kayak kuncinya. Oke, kita balik lagi ke Pajajang. Naik motor udahlah. Bisa kepleset gitu tadi. Oke, siap, Pak. Ini Pak kuncinya, Pak. Pajajang nih, bukan. Udah, gitu dong. Cari informasi lapangan upacara. Nggak bisa lari apa ya? Ngaruh nggak ya? Enggak ya, nggak ngaruh itu. Nggak ngaruh api. Kenapa nggak bisa lari lagi? Relationship. Ya udah lah ya. Oi. Terima dukung apa aja. Kalau ada yang mau ngeluarin lu, punya manggil gue bos lagi. Mau gue slow aja. Oke siap. Gue benarnya soal preman legenda. Ada juga yang bilang kalau dia sekarang gabung sama kelompok pembunuh bayaran yang ada. Ada yang bilang juga dia sering keluar masuk penjara. Buset, serem amat guys. Namanya yang tahu jelas itu cuma wakil dan bos Rafael. Karena memang setelah teringat anak lain gak dikasih tau detailnya. Buset, kagak naik kelas maksud lo. Ya tapi jangan lo kasih tau ke dia. Sok dia yang kagak demen orang lain bahas tentang dia. Bisa habis gue udah jarang. Siap. Kita berarti di lantai 2. Aduh lah jalannya lelet. Lantai 2. Buset, wakil ketua geng tidur, gengs. Bisa bangun juga lo. Ya bisa. Kalau mau enggak bangun udah meninggal itu. Jadi sepertinya karena dulu sekolah di tempat kita dan sepertinya dan rumahnya juga dia pernah ngalangin nyawa, makanya dia kok. Waduh, itu mah gue denger. Udah gak kasih tau ke gue. Iya iya, gue gak gitu inget. Kebanyakan tidur sih lo. Yaudah, selain itu ada gak lain kagak? Jadi sama persis pula katanya. Masa iya, kok gue gak inget ya. Cepet deh, gue capek percuma aja nanya lu.
Iya sih, dia tidur mulu. Dan info yang lain, ada dari rumornya dia kuat banget. Itu dong gue taunya. Yaudah deh, thanks. Gak berguna informasinya, guys. Oh, ini bisa, Nah, ini bisa lari. Kita apa tadi? Ini bisa lari. Oh, digedein ternyata. Cari format preman konten kelas. Kantin, ada siapa di kantin? Oh, cari level lain. Kelas, lapangan. Ini toilet. Kelas di mana sih? Gak ada. Lab komputer. Komputer ada apa? Ada PC doang. Nah, gini kan enak ya lari ya. Tadi kenapa ya? Lapangan kali ya. Di lapangan kali ya. Coba dulu ke lapangan. Perpus. Lapangan. Ada siapa-siapa. Markas geng motor kayaknya. Kita ke markas kali ya. Udah lah, ke markas aja. Ada siapa-siapa, guys. Berarti lurus terus. Nah, ini markas. Track. Oh, ini di. Loh, mana Rafael? Oh, dia lagi ada urusan, cok. Bos Rafael udah balik dari nyetor, bang. Ada. Bukan gitu, cok. Kurang lo beri waktu itu, ha? Tadi ada orang. Nah, ini Rafael. Biar gue minta maaf karena nggak denger itu. Lo bilang bakal nurutin gue. Kenyataannya, gue khawatir bakal ada apa-apa sama geng motor. Ya, daripada itu. Itu anak buah gue, bukan anak buah bot. Dengar. Ribet nih, gua harga kerja lu buat bongkar preman legenda, tapi tetap perlu hati-hati. Siap. Wah, si Rafael nih. Ya iyalah, belajar lagi. Belajar mulu, geng. Kita belajar di refresh dulu lah. Kok sepi.
Eh tadi di mana itu? Koridor sekolah. Saya tadi pikir-pikir kalau ada informasi kamar aman itu kuat banget, walaupun gua nggak bakal kalah kalau harus melawan motor lain belum tentu aman. Hubungin dulu ke Rafael. Oke. Markas geng motor. Geng motor. Lucuk Rafael, gue mau jalanin rencana buat ngadepin bocah legenda. Apa rencananya? Gue mau perkuat game motor lo, agak ngerasa apa anak-anak game motor selain lo sama wakil jalan lemah. Iya sih, makanya itu kita harus gue cara buat. Oke. Mantap, gue aja yang ngurus soal legenda sebagai atasan yang baik. Siap. Rafael punya rencana apa lagi nih? Baru ngomong kita. Aku punya rencana tapi lo mau nggak bantuin gua? Bantuin api. Bisa cariin gua 30 gear motor buat anak-anak. Oke. Okay. 30 gear. Oke, duit gua kurang nih. Kayaknya ya, 30 gear. Iya, nggak apa-apa deh lah, pakai diamond. 30 gear. Diamond kan gratis sih. Sisain quest nambah 5 gitu juga lumayan. Iya, gue tadi udah ngomong. Oke nih. Terima kasih Cok. Sekarang gue yakin anak bakal lebih siap. Oke. Bukan 3-4 pemain. Gue sih Cok ambil merencanakan sesuatu depan markas. Udah mau nyergap guys. Kira-kira siapa yang bakal cocok untuk ngajarin anak-anak ya. Oh iya, cuma Pak G. Ucok mencari di weekend pagi dan siang. Ini apa nih? Weekend. Udah subuh, geng. Kita coba ke warnet ya. Ada apa di sini? Bicara. Bidding 5 jam.
nambah damage ternyata. Ngebuff. Reward susah. Kita coba ya. Gede juga. Gede juga. Udahlah. Kita harus so request Ucok mencari guru yang tepat untuk mendapatkan kekuatan. Temui Pak P, Pak G weekend. Weekend. Lama amat weekend tapi. Tidur berapa jam gua? Weekend tidur at subuh. Paginya itu jam berapa ya di sini? Selesai jam 6 nih. Coba aja kita ya kasih ke warkop dah ya. Kita ke warkop full, udah full warkop pagi. Nah ini warkop nih, belum nih, belum ada. Nah udah pagi, mana? Oh udah lah, kok kagak ada. Ngopi dulu, ngurung di sini yang sering pakai ikatan pala. Oh kagak liat gue ya, tapi gue sering liatnya di SD Oren di sekitar sini. Oke, makasih po. Temui Pak G di belakang sekolah. Hari Sabtu nggak buka kan sekolah? Duduh. Nanti kita tidur 2 hari. Ternyata gitu guys, kalau mau tidur yang lama-lama tidur aja 3 hari gitu. Tapi harus nonton ini. Ucok tidur 2 hari. Selesai udah nih. Dekat masjid guys. Berarti di belakang situ. Oh, ini dekat masjid nih, masjid. Oh, tuh dia. Lewatan. Jangan Pak G ini itu yang berandal legend. Ngapain di sini? Saya minta tolong Pak, I'm sorry cuy, sekarang saya sudah tertarik dengan bela diri. Hah? Because Bapak belum dapat kerjaan sampai now. Gimana sih kalau dibayar Pak? Ini saya nggak bisa. Kamu bisa pulang deh cok. Oh nggak bisa guys. Sorry cok. Pun kembali ke rumah untuk memikirkan. Waduh. Rumah dong,
dan cari guru untuk anak geng motor. Untung ada motor, jadi cepat. Ini nyampe rumah. Waduh deh. Gimana ya? Nggak ada yang bisa ngajarin. Udah. Terus kita ngapain? Quest, kalau ada suara kencang apa itu? Aduh. Udah nyampe rumah, disuruh ke sekolah questnya. Gini amat. Bolak-balik kita, gengs. Koridor. Kenapa nih? Apa? Cerita apaan tuh? Soalnya kan terlihat cek bocek dulu. Aduh, pusing kepala saya, padahal kamu baru lulus kuliah. Saya menjaga tinggi segitu apa? Kamu MR segitu, hah? Belum pengalaman kok minta gaji gede. Udah jangan menghubungi saya lagi. Hai, saya nyesel dah waktu itu terima si Joseph, padahal dia mau dibayar murah. Nim pagi itu wih, kesempatan nih. Oh, oke, okay. Masuk kepala ruang kepala sekolah. Kita bantu kepala sekolah. Kita siapa ya, guys? Kita belum lihat, pernah lihat. Oh, ini. Halo, ada urusan apa? Ini, Pak. Tulisan darah, hah? Pak Darman, saya lewat. Oh, nama kepala sekolahnya. Jangan agar buruk. Tapi benar, saya lagi nyari kamu, ada kenalan? Ada, Pak. Mas, siapa namanya? Banyak yang namanya Gergiro. Oh, Pak Joseph. Nah, itu yang saya cari. Saya minta tolong buat segera hubungin saya. Mau kan gara-gara ini. Oke, makasih kalau udah nggak ada urusan lagi, kamu bisa balik. Oke, kita cari Pak G. Apakah benar di warkop? Di warkop. Karena jadinya keluar masuk sekolah gitu, guys. Yang motor. Halo, Pak G. Mana sih Pak G? Nah. Woi. Ya, Pak, di sekolah lagi ada lowongan buat Bapak. Sungguh. Jadi gini, oke. Okay. Terus kami Pak G di depan ruang kepala sekolah. Siap. Gila, ini panjang amat ya. Sorry guys ya, video kali ini panjang. Kita belum bisa ketemu ini. Abis ini ada ya ruang kepala sekolah. Nah, ini dia. Gimana Pak G? Thank you so much, Ucok. Finally, saya jadi guru sekarang. Gitu. Kamu harus seenggaknya ucapin selamat dulu. Sorry, Pak.
Nasib itu thank you cok. Haha. Iya pak, gimana permintaan saya tolong teman saya. Jadi ini pak, ah, berarti itu hanya untuk pertahankan diri saja. Awas saja kalau dipakai untuk. Iya, siapa? Oke, ke lapangan basket ya. Akhirnya Pak Ji berhasil kita bujuk untuk latihan anak-anak geng motor. Tapi dia membutuhkan hand wrap. Berikan hand wrap ke Pak Ji. Oh, beli hand wrap dulu ya. Tunggu baca. Berapa? Satu kah? Kita bisa beli apa sih? Kopi ini bisa? Nggak bisa deh. Ah, bisa beli aja. Kelamaan. Masih tas. Topi. Udah punya saya. Tempala, sendal. Udahlah, bodoh. Hand wrap. Tapi dia cuma itu sebutuh hand wrap doang ya. Gak butuh tulisannya berapa. Lapangan basket. Lapangan basket mana nih? Mana yang mana? Mana nih? Tapi ini membutuhkan hand wrap ke pagi. Oh, sore hari. Sekarang siang. Nanti dikit lagi geng. Coba lawan ini guys sih. Susah. Coba latihan dulu. Skill. Ayo sini rame-rame, gue mau coba lato-lato. Dapat berapa? 31, 33 lumayan. Lumayan. Udah sore. Pak G. Oh, iyalah 10. Lebih cuma satu lagi.
Gila, diamond kita nggak bisa habis, guys. Kayak ini quest dapet, emang harus sering-sering quest ini. Ya jadi hilang pagi. Ini kayak ada di markas motor, Pak. Bukan dapat 43 lumayan nih. Pagi mesti untuk melatih anak-anak, siap. Kita langsung ke geng motor. Naik motor aja. Misi. Mana? Ada dia. Ternyata di sini anak. Zaman sekarang kreatif sekali ya ternyata. Berarti ini guru yang bakal ngajin kita biar kuat. Hello red hair. Nama pagi kenal Rafa, teman saya sekelas ketua geng motor. Kalau mau bantuannya, Pak. Fair juga kalian hanya pemulangin latihan ini. Wah, mantep emang Pak Ji. Terima kasih. Ada kendala untuk latihan Pak Ji, maka wakil geng. Wakil. Kita udah latihan, guys. Wakil kita tidak datang latihan. Ini kita tolong pergi ke dekat gerbang. Menemui, aduh, ketabrak. Oke. Oh, mana nanti? You. Cok beli minta tolong sesuatu. Yaelah, minuman isotonik. Kenapa lo gak beli sendiri, Bambang? Minuman isotonik. Yaelah. Sayang banget ya. Battle sama orang ah. Ma itu. Kita battle dulu, guys. Extreme sangat. Susah dulu dah. Harus kelarin chapter 3. Lato-lato. Lato-lato geng.
kan, dapat 40.000. Lumayan daripada gue pakai gems ya. Ini gue kayak begitu. Beli sotonic doang kan. Ya ini isotonik kan. Eh 20 ternyata. Kok gue bacanya 10 ya. Oh iya loh. Udah lah pake aja. Aduh, sudah tidak konsen guys. Kita temui anak-anak ingin berlatih tanding dengan Ucok. Gerbang sekolah, oh ini dia. Kita mau sparring guys. Coba untuk sparring dengan anak yang motor, siap. Kita sparring dulu guys. Kayaknya gue salah jalan. Salah belok. Selamat kendalanya. Itu keroyokan orang. Waduh, siap. Asik, udah pada makin kuat tuh pada. Apa gue juga mau coba sparring yang lain. Gas lah. Buset, sparring aja semuanya. Buset. Buset, makin keras aja ini defense. Gila, makin kuat. Alat banget.
Lama juga nih alot nih. Waduh, waduh, waduh. Si Rafael back ke defense nih. Buset, defense-nya kuat amat. Mantap nih. Beuh, makin kuat lu, Raf. Walaupun gua makin kuat, juga jauh lebih kuat dari gua. Thank you udah sparring. Oke, yoi. Quest setelah tang ucok tidur dan besok. Bisa kocok yang motor menuju surat dari pemain apa isi surat tersebut. Oke, guys. Kayaknya udah deh buat video kali ini. Udah cukup panjang, jadi kita besok lanjutin lagi buat lawan geng-geng preman legenda, guys. Tapi guys, sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jika kalian suka video kali ini, gue Biel. Bye-bye.